Luncur ke TKP. Siap, 86. Untuk malam hari ini, tim Elang kita terdiri dari dua tim, tim 1 sama tim 3. Karena untuk malam hari ini situasinya dimungkinkan tambah ramai, jadi kita memerlukan perkuatan yang lebih. Ada pengendara sepeda motor yang menyalip dengan tidak memakai kelengkapan helm. Karena dilihat oleh petugas mencurigakan, akhirnya anggota yang memakai kendaraan bermotor berusaha untuk menghentikan kendaraan tadi. Berhenti dulu. Ya, gitu kan. Berhenti, berhenti. Berhenti kemana? Ada surat-suratnya enggak? Mana suratnya? Saya yang tahu. Iya, Pak. Ini apa ya? BPKB? Ada BPKB di rumah, Pak. Itu, Pak, itu. Semuanya mana? Malah, saya juga tidak habis pikir, kenapa saat ada rombongan kami yang sedang melakukan patroli, tiba-tiba pengendara tadi dengan seenaknya sendiri menyalip, seolah-olah tidak menghiraukan keberadaan petugas. Kamu melanggar aturan kok malah penegak aturan, Bok, terunyuk. Sekolahnya? Kelas berapa? Hah? Sekolahmu sampai kelas berapa? Diajari tak? Sadar tak, aku tidak salah. Lah kok, gue melanggar hukum, mau terunyuk ya malah, mau PPT maksud gue ya mau. Saya kan belum cek, Pak. Apa gak bisa milik kan kamu? Apa kamu mabuk? Tidak, Pak. Berarti bisa melihat, toh? Tidak, Pak. Bisa membaca, toh? Salahmu paham? Paham, Pak. Ya, wis. Rapi ke motornya. Tunggu tilangnya sana. Setelah kita lakukan pengecekan, ternyata mereka tidak membawa kelengkapan surat-surat. Akhirnya kita lakukan penindakan, yaitu dengan ditilang oleh petugas bagian lalu lintas. Emang saya minta maaf, Pak. Ya, minta maaf, tapi tetap penegakan hukum tilang dilaksanakan. Temanmu nunggu, kamu ambil helm. Jangan sampai boncengan. Ketahuan, Pak. Tarik motormu. Iya, Pak. Kami menemukan beberapa pemuda yang sedang melakukan minum-minuman keras seperti minum ciu. Kamu di KB? Kamu mana? Ini, mana lagi? Siapa aja yang minum, siapa aja sebut. Sebut semua. Mana lagi? Jujur. Mau minum? Minuman tadi, Pak. Minum iki. Iya, Bang. Karena ini saya enggak minum. Sing minum iki siapa kancamu? Iya. Yang bawa siapa? Temen tadi saya. Mana orangnya mana? Orangnya jadi, Pak. Nek lari. Iya. Awalnya mereka tidak mengakui kalau minuman tersebut merupakan miliknya. Tetapi dengan ketegasan anggota kami, akhirnya mereka mengakui bahwa minuman tersebut adalah miliknya. Oke, sekarang dibuka, dibuang. Buang tumpahnya, buang. Semua buang. Buang. Kemudian kita lakukan tindakan tegas untuk membuang daripada minuman tersebut. Kemudian anggota kami juga menemukan anak-anak SMA yang masih memakai seragam sekolah. Malam. Oh, surat-surat ada. Tadi udah pulang, Pak. Tapi belum pulang. Jalan-jalan foto-foto, Pak.
foto-foto. Foto kan ya. Depan gubernuran dulu ya. Kemana Pak? Depan gubernuran. Depan gubernuran itu loh. Oh iya. Ini Pak, STNK. Setelah kita lakukan pemeriksaan, ternyata anak-anak itu baru saja merayakan kelulusan dengan mencoret-coret bajunya. Bahkan sampai dengan jam 3 dini hari, mereka belum juga pulang ke rumah. Lu jam segini udah pulang lo? Hei, kamu kok kamu jam segini udah pulang lo? Tadi sudah pulang tuh Pak, saya main kesini buat foto-foto terus. Foto apa? Bajunya tak ganti. Kamu nggak tahu aturan, kamu anak sekolah kok kayak gitu, eh? Kamu kok nggak tahu aturan? Eh? Jam berapa ini? Eh? Gak dicari orang tuamu kamu? Cari, eh? Tapi tadi sudah izin sama orang. Izin apa? Boleh? Kamu kayak gini izin? Saya ke Semarang. Eh? Saya ke Semarang. Boleh kamu diizinkan kamu? Ya, saya aja yang tidak apa-apamu, tidak mengizinkan kok. Ya, pantas tidak kira-kira pakai seragam seperti ini. Apa tak perlu tak lapor ke sana, di jubung sana? Biar nanti kelulusan lu cabut ya. Ya, jadi tidak lulus ya. Mau? Salah tiga semua? Mau tidak? Coba telepon orang tamu coba. Ya, ya, telepon ke. Iya, enggak. Benar. Terus kamu pamitnya kemana itu? Ke Semarang. Ya. Semarang itu, caranya gitu. Iya, foto-foto saya bilangin. Coret-coret itu. Iya. Ya enggak, coret-coretnya udah dari tadi. Saya kan bawa kaos. Tanya tadi, anak-anak tersebut memang mengaku sudah izin ke Semarang. Kami juga tidak percaya begitu saja. Akhirnya kami mencoba menghubungi dari salah satu orang tua anak tadi. Selamat malam, Bapak. Ya? Ya, Bapak. Ini dengan Bribka Hasan dari Polrestabes Semarang. Pak, ya itu punya anak, punya putra yang namanya siapa? Ya, tadi pamitnya kemana, Pak? Semarang, Pak. Ke Semarang. Acara apa, Pak? Ya, dengan teman-temannya itu. Acara? Kanan kiri itu, Mas. Ya, acara apa, Pak, katanya? Ya, ini sama Bapak. Merayakan. Ya. Oh, berarti Bapak ya. Sudah merestui? Ataupun mengizinkan ya. Untuk... Ya, sebetulnya. Nggak apa-apa, cuma jam segini masih seragam sekolah, masih ada di jalan raya, begitu Pak. Oh, enggak. Ini Pak, tadi itu memang berangkat, setahu saya berangkat anak-anak itu enggak bawa seragam. Harusnya orang tua itu lebih selektif, lebih memberikan penekanan ataupun memberikan teguran kepada anaknya agar anak tersebut tidak pergi sampai larut malam. Oh iya, makasih ya Pak ya. Oh, nanti kami informasikan ke Dignas juga ini Pak. Oh iya Pak. Iya, terima kasih. Padahal semestinya kalau merayakan kelulusan tidak sampai seperti itu. Kita cukup bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita berterima kasih kepada orang tua, kita rayakan dengan keluarga, itu justru malah lebih bermanfaat. Luncur ke TKP, siap, 86.